Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta penyelenggara pemilihan kepala daerah di Aceh untuk menjadikan kode etik sebagai acuan dalam menjalankan tugas agar pesta demokrasi yang akan berlangsung tahun 2017 nanti dapat berjalan sukses dan memiliki legitimasi yang kuat serta diterima masyarakat. Seluruh penyelenggara Pilkada Aceh harus mampu membuktikan integritas yang kuat serta berpegang teguh pada azas dan aturan yang berlaku demi terciptanya Pilkada aman, damai, dan adil di Aceh, kata Zaini Abdullah saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi penegakan kode etik penyelenggara pemilu di Hermes Hotel, Rabu 10 Agustus 2016. Zaini Abdullah menyebutkan pelaksanaan pilkada penting untuk dikawal agar sistem estafet kepemimpinan dan pemerintahan berjalan dengan baik. Untuk itu perlu komitmen bersama agar pilkada serentak di Aceh tahun 2017 terlaksana sesuai azas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Semua elemen pelaksana dan pengawas, kata Zaini, harus bekerja secara maksimal dan profesional serta tanpa berpihak kepada salah satu kandidat. Zaini Abdullah juga berharap sosialisasi kode etik yang digagas oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mampu mendorong semangat para penyelenggara pilkada untuk meningkatkan komitmen dan mematuhi etika yang berlaku. Kode etik harus dipatuhi oleh pihak penyelenggara dan penting untuk dijalankan dalam rangka meminimalisasi sengketa dan permasalahan yang mungkin timbul dalam pilkada. Sementara itu, Ketua DKPP Profesor Jimli As-Siddiqui menyampaikan, Aceh merupakan sumber inspirasi untuk berbagai kebijakan di tingkat nasional, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemilu. Salah satu contohnya adalah pemilihan calon independen yang berawal dari Aceh. Untuk itu, Jimli berharap pilkada serentak di Aceh nanti juga menjadi inspirasi sebuah kesuksesan pilkada serentak yang akan memberi pengaruh kepada daerah lain di seluruh Indonesia.